Halo teman-teman semua. Oke, jadi di video kali ini saya akan berbagi-bagi untuk preset wedding ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menginformasikan lebih lanjut dulu. Tidak semua preset itu bisa pas dengan foto yang teman-teman edit, kecuali teman-teman harus meralat lagi sesuai fotonya ya. Tergantung dari tempat foto, di mana tempat teman-teman berfoto atau hasil fotonya. Karena di sini rata-rata preset yang saya buat itu untuk yang di outdoor, karena nanti kan saya sudah gelapin tuh. Jadi nanti teman-teman yang mengedit foto untuk yang di indoor, silakan teman-teman naikkan aja pencahayaannya dan atur aja sebagian untuk di bagian lainnya ya. Karena tidak semua foto itu bisa pas dengan preset yang saya berikan ini. Oke, sebelum kita meluncur ke tutorialnya, saya harap teman-teman jangan skip video ini karena di sini saya akan mengajarkan cara untuk mendownload preset dan melewati link yang ada di kolom deskripsi ya teman-teman. Oke, di sini teman-teman klik link yang ada di kolom deskripsi ya. Misalkan ini linknya, misalkan, lalu kita klik. Kita tunggu sebentar. Nah, lalu di sini nanti akan diarahkan ke blog saya. Teman-teman arahkan ke bawah. Di sini saya memberikan dua link preset, yaitu preset yang DNG dan preset yang XMP. Untuk cara menggunakannya, silakan kalian menonton sampai habis karena di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara menggunakan preset yang DNG dan XMP. Di sini saya akan mengajarkan dulu untuk link download yang XMP ya, ataupun yang DNG. Di sini sama aja cara mendownloadnya, namun cara menggunakannya di Lightroom berbeda. Di sini kita akan coba download yang XMP. Kita klik link downloadnya. Di sini saya harap teman-teman perhatikan sampai habis karena di sini agak rumit. Namun jika kalian menonton sampai habis, di sini tidak ada yang rumit teman-teman, pasti akan berhasil ya. Kita tunggu sebentar sampai proses loadingnya berjalan. Nah, jika sudah dibawa ke halaman seperti ini, teman-teman arahkan ke bawah. Jangan dipilih yang download ini, jangan. Kalian arahkan ke bawah. Nah, di sini akan ada kolom recapta yang harus kalian centang. Di sini akan memverifikasi teman-teman itu robot atau manusia ya. Di sini tinggal teman-teman centang aja. Nah, di sini kalian harus perhatikan baik-baik. Nah, di sini kita disuruh pilih untuk gambar yang mobil. Nah, jika bukan gambar yang mobil, tinggal teman-teman pilih aja atau sesuai arahan dari recapta ini ya. Di sini kita tinggal verifikasi jika sudah kalian memilih gambar yang disuruh pilih itu ya. Nah, jika sudah, di sini kalian klik here to continue. Nah, di sini sudah diarahkan ke halaman seperti ini. Di sini akan kita tunggu selama 5 detik ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman akan ada notifikasi seperti ini. Jika kalian menemukan notifikasi seperti ini, kalian tinggal klik cancel. Jangan langsung klik get link ya. Jangan dulu diklik. Nah, nanti akan ada beberapa notifikasi tergantung dari browser kalian, teman-teman. Nah, seperti itu. Di sini, jika sudah tidak ada notifikasi lagi yang kalian tunggu. Nah, di sini ada lagi yang datang baru juga saya omongin ya. Di sini kalian tinggal klik cancel lagi. Nah, tunggu sebentar lagi. Jika sudah memang tidak ada untuk notifikasi seperti itu, kalian perbesar menggunakan dua jari. Di sini teman-teman klik tahan di bagian get link ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jika di bagian atas ini kalian perhatikan di garis merah ini, jika di sini sudah tertuliskan Mediafire ataupun Google Drive, berarti akan berhasil kita menuju ke link aslinya. Tapi jika tidak ada muncul tulisan Mediafire ataupun Google Drive, berarti tidak akan menuju ke link aslinya. Caranya sangat mudah, tinggal teman-teman klik aja sekali di sini. Nah, seperti itu, nanti akan dibawa ke halaman seperti ini, kalian keluarkan. Nah, seperti itu. Lalu kalian klik tahan lagi get linknya. Lalu di sini pilih buka di tab baru. Nah, jika sudah, teman-teman perhatikan di atas anak panah ini, kalian klik tabnya. Lalu di sini teman-teman pilih tab baru yang sudah kalian buka tadi. Nah, secara otomatis akan dibawa ke halaman Mediafire. Lalu di sini kita tinggal download aja teman-teman. Sangat mudah dan gampang. Tinggal kalian ikuti aja sampai habis ya, tidak sampai 1 menit kalian mendownloadnya teman-teman. Nah, di sini sudah berhasil kita download. Di sini jangan dulu dibuka. Alangkah baiknya kita tekan tombol home lalu kita masuk ke file manager. Nah, di file manager ini kalian masuk ke dalam file, tergantung dari browser ataupun HP kalian ya, di mana masuk file yang kalian download tadi. Jika kalian mendownloadnya menggunakan user browser, cari di folder user browser. Karena tadi saya menggunakan Google Chrome, nanti akan masuk ke folder download.
Nah, di sini kalian bisa perhatikan ya teman-teman, di sini ada yang XMP ini sudah saya download karena tadi sudah saya download juga yang DNG. Jadi di sini kita akan menggunakan dulu yang preset XMP. Yang preset XMP ini cara menggunakannya sangat mudah dan gampang. Kalian tinggal klik tahan. Nah, ini kita akan pindahkan dulu ke folder Lightroom-nya. Nah, caranya seperti ini. Kalian tinggal klik pindah atau potong tergantung dari bawaan HP kalian. Kalian menggunakan HP apa? Klik pindah. Lalu di sini kita pilih penyimpanan internal ataupun SD card dimanapun file Lightroom-nya tersedia untuk kalian. Di sini saya menggunakan penyimpanan internal. Lalu cari folder Android. Nah, di sini cari lagi folder data. Nah, di sini tinggal teman-teman pilih com Adobe LR Mobile, pilih lagi yang file carousel dokumen. Nah, di sini ada pilihan yang nol yang banyak ini, kalian pilih. Nah, pilih lagi profile settings. Nah, di sini pilih lagi user style. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih tempel aja tempat di mana kita harus menyimpan file ya tadi. Nah, jika sudah, teman-teman tadi kan belum diekstrak tuh. Usahakan harus diekstrak dulu karena ini kan masih berformat zip, teman-teman. Nah, caranya ekstraknya sangat mudah tergantung dari HP kalian. Jika teman-teman tidak mempunyai fitur bawaan ekstrak di HP-nya, teman-teman bisa menggunakan aplikasi RAR di Play Store. Nah, di sini karena saya menggunakan HP Xiaomi, tinggal diklik sekali. Lalu di sini tinggal pilih ekstrak di sini. Nah, kita arahkan ke atas. Nah, teman-teman kalian perhatikan di garis merah ini sudah ada yang paling atas, yaitu 6 preset wedding by Jason Zain. Formatnya bukan lagi zip. Nah, di sini kita refresh lagi Lightroom-nya dengan cara kita keluarkan dari layar utama. Karena tadi sudah saya membuka Lightroom-nya, di sini kita keluarkan dari layar. Oke, langkah selanjutnya kita buka aplikasi Lightroom karena tadi sudah kita berhasil refresh apakah presetnya sudah masuk atau belum ya. Nah, di sini kita perhatikan lagi, masuk ke semua foto, lalu kita pilih satu foto ini. Lalu kita cari, kita geser ke kiri, kita pilih yang bagian preset. Nah, lalu di sini kita ganti aja albumnya. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman, preset wedding by Jason. Nah, di sini sudah ada 6 preset wedding ya. Di sini teman-teman bisa pilih satu persatu tergantung dari hasil foto ya. Saya tidak bisa memaksakan hasil foto teman-teman itu bagaimana. Di sini udah saya buatkan sepas mungkin ya untuk teman-teman ya. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Nah, misalkan nih ini kan sudah pas nih. Misalkan di foto yang ini tidak pas ya. Misalkan di foto yang ini kan tidak pas nih karena ini di shoot dari bawah, cerah di bagian atas. Jadi di sini kita tinggal menggunakan preset aja. Misalkan sini saya akan menggunakan wedding 1. Nah, di sini kan jadi gelap kan di bagian wajah. Sangat mudah kok teman-teman. Di sini tinggal kita pilih cahaya, lalu kita naikkan pencahayaan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kalian perhatikan ya, karena seperti yang saya katakan tadi, tidak semua preset itu bisa pas dengan foto yang kita edit teman-teman. Nah, oke, lalu langkah selanjutnya kita akan menggunakan preset yang DNG. Cara menggunakan preset DNG itu sangat mudah dan gampang ya. Ini caranya lebih gampang lagi dengan menggunakan preset XMP ya teman-teman ya. Tapi di sini karena ukurannya lebih besar dari XMP, dari banyak teman-teman yang lebih minta preset XMP yang gampang ya. Nah, di sini kita cari folder download yang kita sudah, jika teman-teman sudah mendownloadnya akan masuk ke folder download ya. Nah, ini tidak kita pindahkan ke folder user style lagi. Ini hanya kita ekstrak aja. Di sini kita ekstrak dulu ya. Nah, ini dia sudah kita ekstrak, lalu kita buka. Nah, ini akan formatnya menjadi DNG ini teman-teman. Nah, misalkan nih salah satunya kita akan coba klik ya, klik seperti ini lalu kita pilih kirim. Nah, kita kirim ke Lightroom-nya. Nah, jika sudah, kita masuk lagi ke Lightroom seperti ini. Nah, ini dia presetnya tadi sudah masuk ya. Nah, preset ini berbentuk foto teman-teman, yaitu RAW ya, berbentuk RAW. Nah, jadi di sini caranya sangat mudah, tinggal klik titik tiga lalu pilih salin pengaturan, klik centang, lalu tempelkan di foto yang ingin kalian edit ya. Misalkan di foto yang sama ini tadi ya, klik titik tiga lalu pilih tempelkan pengaturan. Nah, seperti itu cara menggunakan preset yang DNG. Tapi karena preset XMP itu lebih simple ya, kita di sini bisa memilih satu persatu, tinggal kita klik 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 seperti ini aja teman-teman ya. Itu lebih simpelnya preset XMP. Tapi karena lebih ribet kita pindahin ke folder user style-nya lagi,
Jadi tergantung dari selera teman-teman ingin menggunakan preset yang mana. Oke, untuk preset DNG dan XMP dan cara mendownloadnya sudah saya ajarkan semua dan cara menggunakannya juga sudah. Jadi saya harap teman-teman jangan di skip videonya ya, karena jika kalian skip, kalian tidak akan mengerti teman-teman. Oke, mungkin itu saja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman lainnya. Thank you for watching. See you next time and goodbye.